Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melewati petang di padang kering, menanti hadirnya sang pujaan hati. Selamat datang di Info Komputer Tech Gathering, tempat IT Leaders Indonesia saling berbagi. Halo Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Bagi Anda yang pernah ikut webinar Info Komputer sebelumnya, semoga tidak bosan dengan pantun galau saya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali ikut webinar Info Komputer, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara ini. Seperti sedikit disinggung di pantun tadi, Info Komputer Tech Gathering adalah sebuah event untuk saling berbagi antar IT leaders perusahaan Indonesia terkait implementasi teknologi informasi atau juga teknologi digital di perusahaan mereka. Harapan besarnya tentu saja dari saling berbagi itu, kita semua yang hadir di acara ini akan mendapatkan ilmu dan juga insight menarik yang kemudian dapat diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk Info Komputer Tech Gathering kali ini, kami akan mengangkat tema Accelerating Your Artificial Intelligence Initiative. Jadi acara ini akan banyak membahas bagaimana teknologi AI bisa diterapkan di dalam perusahaan dan dapat menciptakan business value yang membantu berkompetisi di pasar. Jika menilik sejarah, teknologi AI mungkin bukan suatu yang baru ya, terminologi AI ini sudah diperkenalkan sejak tahun 56-an. Namun teknologi AI makin menemukan momentumnya di beberapa tahun terakhir ketika sumber data semakin banyak, computing resources juga semakin berlimpah dan juga makin matangnya algoritma data modeling dari AI. Tidak heran jika adopsi AI terus meningkat. Jika mengutip studi McKinsey Global Survey, adopsi AI naik sekitar 25% di tahun 2019, lalu 44 responden menyebut manfaat dari implementasi AI, mulai dari penurunan cost sampai peningkatan revenue. Namun studi yang sama juga menemukan hanya sebagian kecil perusahaan yang mendapatkan manfaat sepenuhnya dari implementasi AI tersebut. Hal ini menimbulkan potensi adanya jurang, semakin misalnya jurang antara digital leaders dan juga digital guard di area AI ini. Nah, tentu saja kita ingin perusahaan Indonesia bisa masuk digital leaders, mereka perusahaan-perusahaan yang bisa memanfaatkan AI dengan maksimal. Karena itu pada webinar ini kita akan belajar implementasi AI dari Lazada Indonesia dan Link aja, dua perusahaan Indonesia yang telah memulai journey to AI-nya. Kita juga akan banyak mendapat pandangan dari Nutanix, penyedia platform AI yang telah memiliki pengalaman membantu perusahaan di seluruh dunia untuk implementasi AI. Jadi di webinar kali ini kita akan mencoba menjawab tiga pertanyaan penting, yaitu yang pertama, bagaimana menyusun strategi yang tepat untuk implementasi AI. Kedua, bagaimana menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk inisiatif AI. Dan yang ketiga, bagaimana mendapatkan quick win atau hasil yang cepat dari implementasi AI yang dilakukan. Kami berharap tiga pertanyaan utama ini bisa dijawab di webinar kali ini oleh para panelis maupun diskusi yang akan kami lakukan. Kami juga mengundang audiens untuk ikut aktif berpartisipasi dengan bertanya hal-hal yang ingin diketahui di sesi Q&A ini. Oke, ada tiga narasumber yang akan sharing pengalaman di webinar kali ini. Namun seperti biasa, sebelum saya memperkenalkan tiga narasumber ini, saya ingin menjelaskan sedikit regulasi dari webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten Info Komputer. Kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara dari audiens untuk pelantiran acara ini. Dan yang ketiga, akan ada sesi Q&A di 30 menit terakhir. Dan jika Anda ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan menggunakan fitur Q&A di jendela Zoom Anda. Oke, sekarang saya ingin perkenalkan tiga narasumber yang telah kami undang di acara kali ini. Narasumber kami yang pertama adalah Mas Felix Yuwono, Head of Artificial Intelligence Lazada Indonesia. Mas Felix ini adalah engineer yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang customer service. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraih oleh Mas Felix di area customer service tingkat global, seperti memenangkan gold medal di
ikut di Contact Center World of Self-Service Technology. Nah, dari Mas Peres ini kita akan belajar pemanfaatan AI berbentuk chatbot dalam mendukung bisnis Lazada. Narasumber kami yang kedua adalah Mas Rifan Kurnia, Group of Head Big Data and Analytics dari LinkAja. Saya kenal Mas Rifan ini sudah cukup lama sejak beliau bekerja di sebuah perusahaan FSI, kemudian juga e-commerce, dan sekarang ada di LinkAja. Mungkin tercermin dari posisinya, Group of Head Big Data and Analytics, Mas Rifan ini memiliki latar belakang yang sangat kuat di data juga data scientist, dan karena data pada dasarnya adalah fondasi dari AI, maka Mas Rifan saat ini juga sangat fasih berbicara tentang AI. Kita nanti akan banyak mendengar apa saja inisiatif LinkAja seputar AI dan bagaimana Mas Rifan dan teman-teman mewujudkan inisiatif tersebut. Sedangkan narasumber kami yang ketiga adalah Mas Arif Pribadi, Technical Director dari Nutanix Indonesia. Mas Arif ini bisa dibilang anak lama nih ya di dunia IT ya, pernah menjadi user namun juga kemudian pindah ke vendor side. Jadi Mas Arif memiliki perspektif yang luas dari berbagai sisi sehingga beliau bisa memberikan pandangan tentang teknologi AI dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Kepada semua narasumber, saya ucapkan selamat pagi dan silakan mengaktifkan kamera dan speakernya. Terima kasih kepada Mas Rifan, juga kepada Mas Arif, dan juga Mas Felix. Silakan Mas Felix diaktifkan. Oke, udah kelihatan tuh Mas Felix, mudah banget ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara kali ini. Gimana 6 bulan lebih pandemi, life skill-nya meningkat seperti apa ini? Kalau saya sekarang jadi penggemar kopi, berpindah jadi penggemar teh. Jadi sekarang saya banyak beli teh lokal gitu, mulai dari Dandang Hitam, Bandulan dan segala macam. Jadi saya sekarang adalah, bisa saya bilang, pandemi membuat saya menjadi di expert lah kalau sekarang gitu. Kalau Mas Rifan udah nggak diving nih Mas ya, hari-hari kayak gini Mas? Kemarin sebenarnya pas lagi PSBB transisi sempat ke Pulau Seribu sih, yang deket-deket. Oh masih ya. Sempat diving, oke. Okay. Tapi abis itu nggak lagi. Oke, agak terhambat nih ya hobi divingnya. Kalau Mas Arif ya, Mas, life skill apa nih Mas yang nambah nih Mas, hari-hari gini Mas? Apa ya? Jago masak? Saya jadi suka main basket sekarang Mas, di lapangan komplek ya. Oke. Okay. Itu aja sih, jadi banyak ya. Olahraga yang saya coba macam-macam. Oke. Okay. Yang lain, Mas Arif, apa melihara ikan cupang atau apa gitu Mas? Halo Mas Arif, nggak kedengaran suaranya Mas, sorry. Oke, okay, kalau Mas, sebentar, mungkin Mas Arif agak bermasalah. Mas Felix, life skill-nya apa nih Mas yang bertambah nih Mas, pandemi? Belajar masak belajar. Kemarin. Oh, belajar masak. Jadi sekarang udah jago masak nih ya? Ya, lumayan. Lumayan, oke. Okay. Kapan-kapan setelah pandemi kita ke rumah Mas Felix untuk belajar, apa, untuk mencicipi masakannya Mas Felix ya, kalau pandemi telah selesai. Oke, okay. Mungkin tanpa banyak buang waktu supaya kita juga nanti on time selesainya, saya akan membuka webinar ini dengan mempersilakan Mas Felix untuk sharing Mas tentang implementasi AI di Lazada. Mengapa rindu pada kenangan jika hanya sakit yang terungkit? Waktu dan tempat kami persilakan dengan durasi presentasi 10 menit. Silakan Mas Felix. Mantul. Galau banget ya Mas ya. Oke. Okay. Udah bisa lihat screen-nya ya? Oke Mas, sudah bisa lihat Mas. Oke, jadi halo semua. Nama saya Felix, saya Head of AI di Lazada Indonesia. Hari ini saya bakal bicara lebih banyak tentang gimana sih implementasi chatbot di Lazada gitu. Oke. Jadi ini, say hi to Clio. Clio adalah chatbot kita di Lazada Indonesia. Jadi Clio ini tugasnya adalah sebagai customer service yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buyer seputar Lazada gitu. Jadi pertanyaannya kenapa sih Lazada itu mau implementasi chatbot gitu. Dan gimana sih cara Lazada implementasi chatbot? Itu yang akan menjadi agenda kita pada hari ini. Jadi nomor satu, the needs of chatbot. Yang kedua adalah gimana cara create a good chatbot.
sesuai yang kita udah lakuin ya. Jadi kenapa sih chatbot itu diperluin banget, apalagi di Lazada Indonesia gitu. Kita tahu sekarang COVID lagi menggila, terus kemana ada sempat krisis di oil price dan segala macam, pandemi gila banget. Itu menyebabkan banyak sekali pertumbuhan atau besar sekali pertumbuhan di sektor e-commerce. Jadi kita grow very very fast di dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, ini juga dibuktikan dari survei dari Temasek. Kalau misalnya si internet ekonomi itu bakal meningkat. Bisa dilihat di yang sebelah kiri, itu adalah pertumbuhan internet ekonomi di ASEAN. Dan bisa dilihat lagi, yang orange sebelah sini itu e-commerce. E-commerce di 2015 masih sangat tipis, sampai nggak ada angkanya. Dan diprediksi akan menjadi sangat besar di 2025. Di mana? Kita bisa lihat lagi bahwa pertumbuhan terbesar ada di Indonesia. Jadi sekarang kita ini di market yang sangat besar growth-nya dan akan grow lebih besar lagi 5 tahun ke depan. Jadi bayangkan aja gitu. Terus ini kan data, maksudnya ini kan data bukan data Lazada ya. Terus kalian pasti nanya, loh oke gini, ah, ini bisa aja belum tentu sesuai. Wah, kita lihat sendiri di Lazada, growth-nya sendiri pun selama 1 tahun itu naik 2 kali lipat. Jadi bayangin aja orang tahun lalu misalnya belanja ada 100 juta orang, sekarang jadi 200 juta orang. Ya, itu permisalannya. Jadi intinya 2 kali lipat gitu perkembangannya, di mana kita punya 65 juta active user di Southeast Asia ini. Jadi bayangin aja sampai 5 tahun ke depan kalau misalnya makin banyak orang, ya kita tahu sendiri dong. Nggak mungkin ada namanya e-commerce atau service lah yang kita bilang itu perfect, 100% perfect. Nggak mungkin. Pasti ada orang yang minimal bertanya gitu. Gimana sih caranya cancel barang? Gimana sih salah pencet saya tadi? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kayak gini-gini kan kalau misalnya tumbuh 5 kali lipat, berarti kita juga harus membesarkan customer service kita 5 kali lipat. Nggak mungkin di level C-level ataupun di level director gitu pasti nggak akan setuju gitu. Wah, kenapa kita harus invest gitu banyak? Oh gitu, kapan kita bisa cuan? Nah, kalau kayak gitu kan orang pasti ngomong, gimana nih kita harus invest di mana? Ya, kita invest di automation. Kita bikin chatbot yang bisa setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang repetitif, selalu datang, selalu sama, dan bisa dijawab sebenarnya dengan chatbot. Nah, gimana sih cara bikin a good chatbot di Lazada Indonesia? Jadi menurut kami, a good chatbot itu terdiri dari 4 I. Apa aja I-nya? 1, user interface. 2, artificial intelligence. 3, system integration. Dan 4, intuitive conversation. Yang pertama itu user interface. User interface-nya mesti ya paling tidak orang itu bisa pakai gitu. Jangan sampai orang masuk ke chatbot kita, messaging app kita untuk ngobrol sama chatbot, terus dia nanya lagi, gimana sih cara pakainya? Kan jadi menimbulkan pertanyaan baru gitu. Jadi kita harus membuat gimana caranya UI-nya itu sangat sangat bagus sehingga minimal orang itu bisa berinteraksi lah sama si chatbotnya itu tanpa menimbulkan pertanyaan kedua. Nah, kedua artificial intelligence. Artificial intelligence ini ya the core of chatbot gitu. Jadi gimana caranya si chatbot ini tahu apa sih yang dimau sama user? User ini nanya apa? Apakah dia nanya tentang user inquiry? Tentang login inquiry? Atau dia mau cancel barang gitu? Nah, si chatbot ini mesti tahu dan memapping masing-masing kalau kita sebutnya intent. Nah, jadi intent ini si chatbot bisa tahu dan dia bisa jawab. Nah, jawabnya itu dengan apa? Jawabnya itu dengan antara system integration atau intuitive conversation. Nah, system integration ini adalah salah satu best practice kita yang kita baru mulai juga. Jadi kita connect the bot sama API internal kita. Misalnya contohnya, saya mau cancel nih, salah pencet tadi. Terus orang
orang si orang itu ngomong sama chatbot. Nah, si chatbotnya ngomong, bayangkan kalau chatbotnya ngomong, oh sorry pak, kalau kayak gitu bisa klik di sini terus klik di sini, agak membuat orang itu kayak, ya emang tersolve nantinya, tapi orang kan kepinginnya di service ya. Jadi kita langsung bilang ke dia, oh silakan pilih invoice-nya atau ordernya, dia klik, oke, kita bantu cancelin. Nah kayak gitu sih. Itu jadi kita integrasikan dengan API cancellation kita. Dan yang terakhir intuitive conversation. Jadi kita harus membuat ini Cleo atau chatbot kita itu harus dibuat seintuitif mungkin. Jadi orang itu nggak bingung waktu ngomong sama Cleo kita, nggak nyelimet. Jadi orang itu langsung tahu, oh mesti ngapain, oh mesti klik di mana. Itu harus dibuat seintuitif mungkin. Dan personalnya harus dibuat satu supaya kayak orangnya nggak ngomong sama dua orang gitu di dalam satu conversation ya. Oke. Terus gimana sih, apa aja sih yang sebenarnya si Cleo ini bisa lakuin? Cleo bisa lakuin itu greetings and small talk. Jadi dia bisa ngomong halo, dia bisa ngomong good morning, kayak gitu-gitu. Bayangin aja kalau misalnya satu orang ngomong ke kita, selamat pagi, terus harus dibahas sama agent market kita. Berapa banyak cost yang di-incur gitu untuk kata-kata seperti itu. Itu kan sebenarnya kalau kita bilang unnecessary context yang sebenarnya chatbot bisa bantu solve. Jadi cost reduction-nya bisa lebih besar. Terus dia bisa jawab FAQ. Terus yang terakhir kita bisa taking action. Kayak tadi saya bilang kalau misalnya mau cancel order. Jadi dia bisa langsung bantu si user untuk nge-cancel ordernya langsung. Terus positioning-nya gimana? Positioning-nya adalah kita taruh bot itu sebelum live chat. Jadi kalau semua pertanyaan gampang, repetitif, itu bisa dijawab sama si Cleo. Nah, kalau orangnya udah bilang, waduh kak ini akun saya kehack atau gimana, wah Cleo udah gak bisa bantu itu. Itu udah yang sangat susah. Jadi ya kita sediain tombol live agent di sebelah sini. Jadi ntar tinggal diklik, dia bisa masuk ke live agent. Terus beberapa tips dari saya untuk membangun chatbot yang baik. Jadi train your bot. Jadi selalu setiap hari, kalau bisa setiap hari sih. Tapi kalau nggak bisa ya setiap minggu, masukin data-data baru ke dalam botnya. Supaya bot ini nggak obsolete ya kalau kita bilang. Nggak ketinggalan zaman. Jadi ada tren apa, semua bisa si bot ini bisa tahu gitu. Jadi train your bot setiap hari atau setiap minggu. Jadi lebih banyak, lebih sering, lebih baik. Terus, fokus di mana chatbot ini nggak bisa jawab, atau jawab salah. Misalnya si chatbot ini tanya, chatbot, tolong cancel order saya. Dia bilang, oh saya sudah makan. Kan itu sebenarnya si chatbotnya menjawab, tapi chatbotnya menjawab dengan salah. Nah, itu kita harus mapping, kita harus lihat, dan kita harus annotate. Kita harus liatin kayak, kita harus ganti datanya. Ini harus di-mapping ulang ke sini, karena jawaban chatbotnya salah, dan itu akan mengurangi customer experience. Jadi customer experience-nya pasti ngomong kayak, ya ini botnya nggak bisa apa-apa nih. Akhirnya apa? Akhirnya orang nggak akan percaya lagi sama botnya. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kita mau orang itu trust with our bot. Jadi orang percaya sama bot kita juga bisa menyelesaikan pertanyaan yang mereka tanya. Dan yang terakhir, don't forget to measure everything. Karena ya kita tahu chatbot ini masih ya bukan barang baru-baru sekali, tapi bukan barang yang udah sangat-sangat mature. Jadi apalagi bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus selalu pakai namanya build, measure, and learn. Jadi kita build, kita buat sesuatu, kita misalnya tes satu model, kita measure apakah ini lebih baik daripada model sebelumnya. Terus kita learn, kita lihat dari situ apa sih yang bisa kita improve. Atau enggak, emang ini model yang baru ini jelek atau enggak? Kalau emang jelek, ya kita ganti. Sama pakai model yang lama, kita ganti model yang baru lagi. Jadi ingat selalu, do, build, measure, and learn every time to improve your chatbot. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, terima kasih Mas Felix atas sharingnya. Berarti memang teknologi AI digunakan untuk menangkap intent tuh Mas ya, maksud dari interaksi antara konsumen dengan si Cleo tadi tuh Mas ya. Exactly, benar. Okay. Jadi orang kalau nanya si Cleo harus bisa tahu dia itu intentionnya mau nanya apa gitu. Oke.
ada persentase nggak mas, berapa persen yang bisa dijual Clio saat ini? Itu dihitung nggak seperti itu? Kita Clio hitung atau? Itu udah angkanya lumayan tinggi sih. Ya kita nggak bisa share angka pastinya, cuma angkanya sangat-sangat tinggi sih. Oke. Dan itu akan semakin tinggi tuh mas ya, exactly. Seiring dengan semakin banyaknya data yang dimasukkan, semakin lengkapnya vocabulary dari si Clio tadi tuh mas ya. Ya makanya dari itu kita ngomong, kita build terus, kita measure terus apakah model yang ini, Clio versi ini lebih baik dari Clio versi yang lama. Jadi kita selalu lihat itu, jangan sampai kita salah masukin data model, ya pasti bisa karena kita manusia gitu kan ya. Terus Clio-nya makin jelek, terus kita lanjutin dari versi itu, kita nggak mau sih. Gitu.